duitnya udah ketemu? Belum. Kok jadi Aul yang sedih? Iya, berarti Mbak Reno kagak jadi beli kerudungnya. Iya. Iya jadi? Enggak. Ih, tadi katanya iya. Iya, enggak jadi beli. Udah tuh Jack, gak usah dipikirin. Gimana kagak mau dipikirin? Gua gak tega ngeliat bini gua begitu. Iya juga sih Jack, kalau dipikir-pikir mah. Kamu udah kehilangan uang. Orang yang minjem uang kamu gak ada kabar. Sebenarnya gini Tis. Uang yang hilang itu sama si Joko. Masya Allah. Jadi uang yang hilang teh kamu pinjemin? Gimana bisa, Jak? Bukan. Sebenarnya uang itu tuh kagak hilang. Uangnya gua ambil, gua kasih ke Joko. Cuman Denok taunya hilang. Masya Allah. Lu ngerti gak sih, Pur? Cek. Ngapain lu pakai begitu? Gue malu punya teman-teman susah kayak lu berdua ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Wu? Ada yang beli? Kagak. Gimana kalau kita bisnis bareng? Ini beneran nih? Ya serius lah. Ya udah deh, boleh. Ya udah, tawarin aja ke teman-teman kantor lo. Justru itu, aku nggak mau balik ke kantor lagi. Males ketemu sama si Vino. Aku mau cabut dari kantor. Makanya kita bisnis. Walah. Berarti bentar lagi lo jadi pengangguran dong. Ya enggak lah. Sebelum aku cabut dari kantor, aku persiapin dulu langkah aku selanjutnya. Beneran nih, Aul kagak dikerjain. Ya enggak lah. Ya udah deh, kalau gitu oke. Okay. Oh nyebelin-nyebelin tapi asik juga ya. Ya udah. Nanti aku minta beberapa ya, biar aku tawar-tawarin ke orang-orang. Sip, gampang. Nanti Aul kasih nih jilbab-jilbabnya, oke? Okay? Aduh, jemput Siska daripada di sini sama orang susah. Hai. Mau ngapain, Mas? Salamnya, Mas. Mau ojek kan? Tapi saya lagi ganarin sama dia, no. Nah, sama dia tuh, tuh. Wah, males. Ya, Nok. Pulang, Bang. Emang ada apa, Nok? Ya, makan, Bang. Kagak ada, Nok. Abang mau cari tambahan aja buat gantinya 500 ribu. Nggak usah. Kan bukan abang yang ngambil. Ya, tapi kan tetap aja, Nok. Ini tanggung jawab abang. Oke. Okay. Assalamualaikum. Salam. Ke pasar malam beli martabak Malabar. Ke Jogja jangan lupa beli bakpia. Pak Haji, gimana kabar? Semoga sehat dan bahagia. Iya, iya, iya. Emang enak makan bakpia. Makan semur, makan sop kaki. Alhamdulillah kita pada bahagia. Panjang umur rezeki. Amin, Pak Haji. Lagi makan apa tuh? Ini kecimpring. Lu mau nyobain? Cimpring? Iya. Boleh, boleh. Aduh, masih panas nih. Enak, garing? Enak, ya? Nah, Yan. Kalau enak, gua jualan. Bawa aja deh tuh, ya. Lu bagiin tuh keluarga lu. Nah, lu cobain deh buat yang lain. Boleh, boleh, Pak Haji. Tapi ngopi dulu ya. Iya, iya, bentar ya. Di, nggak nelfon Faiz. Tadi katanya Farida mau minta tolong sama Faiz. Oh iya, iya. Bentar, bentar.
Pasti Sally. So tahu dari abi gua. Lah, kok nggak diangkat? Gua takut disuruh pulang. Lah, disuruh pulang malah takut. Ya kan habis ini gua mau jalan sama Sally, mau nonton film peramal pensiun. Oh iya iya, gua tahu. Ikut dong. Nggak usah Ben. Emang lu mau jadi nyamuk? Ya nggak apa-apa. Nggak usah lah Ben. Ntar lu ganggu. Gak diangkat, Mi. Kemana sih tuh anak? Mungkin lagi sibuk kerja kali. Biasanya kalau jam segini tuh udah pulang, Bi. Oh, mungkin lagi di jalan. Kan nggak mungkin nggak angkat telepon kalau lagi di jalan. Coba sih nyamain telepon. Nih. Kober food Mbak Tiga ya. Bi, tolong lagi. Oh, iya. Kok nggak bisa dihubungin sih? Hah? Apanya yang nggak bisa dihubungin ya? Ah, nggak. Maaf, maaf. Iya, nggak apa-apa. Kesorean kalau nonton jam 3, nanti pulangnya jam berapa? Emangnya kamu nggak bisa? Ya bisa. Ya udah, kalau misalnya emang bisa, nggak ada masalahnya kan kita nonton jam 3? Iya. Ya udah, aku tunggu ya. Ya udah, ntar lagi aku jalan kok. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apaan tuh, Pak? Ini kicimpring. Kicimpring. Kicimpring itu apaan? Ya, sejenis kerupuk lah. Cobain aja. Enak? Ya enak lah. Iya, Pak, enak. Rasa kabel. Kok kabel, Pak? Kagak beli. Dah, buat buka.